Halo semuanya, kembali lagi channelnya Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini guys, kita akan ada 85 jenis kaktus sukulen maupun sansevieria beserta harganya. Nah, makanya jangan lupa disimak videonya hingga selesai, karena akan ada nama, habitat asli, serta harganya guys. Komplit banget pokoknya. Oke, kita buka video kali ini dengan Miha dari Biji ya. Ini usia 2 tahun. Dia dari biji ya, seedling, bukan dari anakan atau potelan. Kelebihan dari biji, dia mudah dirawat karena dia akar perakarannya kuat, sistem perakarannya kuat. Nah, ini ada 9 PCS ya, di pot 8 cm. Ini kita jual paket aja kawan-kawan, murah meriah. Ini harganya Rp25.000 untuk satu pot isi 9 ya. Nanti ada yang isinya lebih sedikit, ada yang isinya lebih banyak. Yang lebih sedikit itu artinya ukurannya lebih gede, yang lebih banyak itu artinya ukurannya lebih kecil cuman isinya lebih banyak gitu ya. Harganya semua 25 ribuan aja satu pot. Coraknya bisa dilihat ya, ada yang warnanya hijau, ada yang coklat kehijauan, ada yang LB, ada yang Miha, ada yang Anisici. Ini dari biji semua. Ya, nanti saya kasih bocoran stoknya. Sama kawan-kawan nanti kalau pesan silahkan akan difotokan sama admin, jadi nggak usah khawatir, tinggal dipilih saja. Langsung pemesanan langsung menuju WhatsApp ya. Yang mau ke kebun langsung silahkan, mapsnya Arizona Nursery. Mapsnya Arizona Nursery ada di Kulon Progo, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dekat bandara. Kawan-kawan bisa merapat langsung atau bisa kirim-kirim ke seluruh Nusantara. Sekarang coba kita ukur ya. Ini ukurannya yang paling gede, loh, 3 cm kawan-kawan ya yang ini. Lebih kecil berarti lebih kecil dari yang 3 cm, cuman nggak jauh beda banget ya. Nah ini ya, tadi ada yang 3 cm, ada yang 3 cm kurang, ini ada yang 6 rib juga nih yang di tengah nih kawan-kawan. Nah ini harganya Rp25.000 untuk satu pot. Kenaknya satu tanaman kira-kira 2.700an lah. Murah banget ini, nggak nyampe 5.000 kawan-kawan ya harganya satuan. 2.700 malah cuman. Nah ini silahkan nanti akan difotokan. Ini yang di belakang stoknya ya, akan saya tampilkan persatu stoknya. Nah ini contoh yang lain ya. Ini isinya 11 PCS. Ada LB, ada Anisici, agak purple nih, ada Miha. Ini semuanya dari biji ya kawan-kawan. Silakan yang minat langsung ke WhatsApp, nanti kita akan fotokan. Nah, kita lanjut ke stok ya. Ini stoknya kawan-kawan di belakang. Ini ada yang isinya berapa ini? 7, ada yang lebih banyak nih. Nih ada yang banyak banget isinya. Ada yang cuma berapa ini? 5, ada yang cuma 5. Nanti kita ukur coba yang 5 itu berapa sentian. Itu gede-gede banget soalnya. Nah, ini banyak banget ya stoknya kawan-kawan. Silahkan langsung menuju WhatsApp. Ini 25 ribuan. Murah pol. 25 ribuan. 25 ribuan saja kawan-kawan satu potnya ya. Nah, ini tadi yang 5 PCS dalam satu pot ya. Kita lihat ukurannya. Loh, 4 cm kawan-kawan, 4 cm. 4 cm ada yang 3 cm juga ini. Ini cuman isinya cuma 5 ya. Ini harganya sama 25 ribu, tetap pol murah ya. Silakan langsung ke WhatsApp kawan-kawan. Ini yang isi 9 tadi kawan-kawan. Yang ini isinya 7, lebih gede-gede. Yang ini isinya juga 7. Yang ini 1 2 3 4 5 6. Ini 12, ada yang satu kecil tambah satu kecil 13 ya. Ini 1 2 3 4 9. Yang ini 1 2 3 4 5 10. Yang ini cuma 5. Yang ini 1 2 3 4 5 11 apa ya? Hitung sendiri ya kawan-kawan. 1 2 3 4 8 yang ini. 1 2 3 4 sini 9. Yang ini 1 2 3 7. Yang ini 8. Yang ini 7. 1 2 3 4. Ini 9 atau 10 ini. Nah ini isinya banyak-banyak ya kawan-kawan. Silahkan langsung di screenshot, dipilih, kirim ke WhatsApp ya kawan-kawan. Ini pilihan-pilihannya. Oke, selanjutnya ada Gymnodamsi kawan-kawan ya. Ini asal mulanya dari Amerika Selatan tanamannya dulu.
originnya ya. Nah ini coba kita ukur ya. Nah kira-kira dari 0 ini sampai 3 sentian ya kawan-kawan. Ini ya 2 sampai 3 senti, ini 2000-an kawan-kawan ukuran segini. Harganya satuan 2000 ya. Murah pol, yang minat langsung ke WhatsApp. Selanjutnya ada Gymnocalycium damsi kawan-kawan ya. Ini sudah mother plant indukan kawan-kawan. Gede banget, ini 8 cm ya ukurannya. Ini dia di pot 8 cm. Harganya pol ambiarke 10.000 aja. Nih, ini di pot 8 cm ya. Gede banget. 10.000 kawan-kawan, banyak anakan. Ya, ini murah banget 10.000-an. Stoknya lumayan ya, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya Gymnodamsi purple kawan-kawan ya. Yang ini motifnya kayak tempurung kura-kura. Dia kotak-kotak gitu ya. Sama durinya sangar kawan-kawan. Yang ini perbedaannya sama yang tadi, sama yang Gymnodamsi hijau tadi. Kalau yang ini pertumbuhannya lebih lambat, cuma dia performnya lebih bagus, warnanya lebih ungu ya. Nah, ini ukuran 5 cm, harganya 20.000 kawan-kawan. Ini bagus banget, cakep banget buat koleksi ya. Nah, 20.000 saja untuk Gymnodamsi purple. Spesies Amerikanan kawan-kawan. Jos banget di Ginggo koleksi ya. Oke, coba kita ukur ya kawan-kawan ya. Nah, 5 sentian ya. Ini dia ukurannya. Kawan-kawan bisa lihat. 20.000 langsung screenshot kirim ke WhatsApp kawan-kawan. Oke, selanjutnya ada si Golden Ball Echinopsis calochlora kawan-kawan. Nah, tanaman ini berasal dari Brazil ya. Habitat alaminya di Brazil. Ini di pot ukuran 8 cm kawan-kawan. Ini udah indukan. Kawan-kawan yang mau bertani silahkan, ini anakannya bisa dipanen dan diperbanyak ya. Harganya 15.000 aja kawan-kawan untuk Echinopsis calochlora ukuran 8 cm ini. Nah, ini stoknya yang di bawah ya, kawan-kawan. Oke, langsung menuju WhatsApp. Selanjutnya ada Echinopsis oxygona kawan-kawan. Nah, ini tanaman ini berasal dari Uruguay dan juga Argentina ya. Ini di pot 8 cm. Sama aja lah 15.000, stoknya cuma 3 ya ini. Ini stoknya cuma 3, harganya 15.000 Echinopsis oxygona. Selanjutnya kita punya Echinopsis hakujomaru. Ini kultivar Jepang ya. Dia punya warna putih. Nuh. Di pot 8 cm ya, ini 30.000 untuk Echinopsis hakujomaru. Nah. Keren coraknya. Ini stok penghabisan ya, cuma ada 2. Untuk Echinopsis hakujomaru sisa 2 aja. Oke, selanjutnya kita punya Echinopsis subdenudata inermis kawan-kawan. Ini dia inermis itu nggak ada durinya ya. Ini tanaman asli dari Bolivia kawan-kawan. Nggak usah jauh-jauh di Bolivia, di Arizona ada. Harganya 15.000 di pot 8 cm ya. Ini cakep banget dan aman. Silakan langsung menuju WhatsApp kawan-kawan ya. Selanjutnya kita punya si bol kaktus Notocactus magnificus. Nah, tanaman ini originnya dari Brazil Selatan kawan-kawan. Ini di pot 8 cm ya. Harganya 25.000 saja kawan-kawan. Silakan langsung menuju WhatsApp yang tertera di judul dan deskripsi ya. Selanjutnya kita punya Melocactus bahiensis kawan-kawan. Yang suka duri sangar, ini ada Melocactus di pot 8 cm. Tak jual murah saja, ini 30.000. Durinya sangar banget ya. Ini dari biji kawan-kawan. Dari biji. Jadi bagus banget buat koleksi ya. Nanti ada yang harga ekonomis juga, lebih kecil tapi 15.000. Nah, ini dia yang harganya 15.000 perbandingannya dengan yang 30.000 ya kawan-kawan. Nih ukurannya. Tanaman ini juga berasal dari Brazil kawan-kawan. Yang minat langsung menuju WhatsApp ya, durinya sangar banget. Duri yang merah itu artinya duri pertumbuhan, artinya tanaman ini cukup sehat dan siap dikirimkan ke kawan-kawan semuanya. Selanjutnya kita punya Mammillaria ya guys. Ini kaktus yang berbulu-bulu. Ada Mammillaria prolifera yang wet form ya, yang bulunya putih ini kawan-kawan, yang corak putih. Nah, ini harganya 15.000 di pot 8 cm ya kawan-kawan. Mammillaria prolifera pot 8 cm 15.000 aja.
Oke, kawan-kawan, selanjutnya kita punya Mammillaria benecke ya. Mammillaria benecke atau si duri pancing ini, kawan-kawan. Nah, tanaman ini berasal dari Meksiko ya. Nah, ini dia duri pancingnya, terlihat sangat. Yang ini, yang satu di pot 10 cm, yang satu di pot 8 cm ya. Untuk harganya, yang di pot 10 cm yang saya pegang ini, harganya Rp30.000, sedangkan yang kecil ini harganya Rp15.000 yang di pot 8 cm ya. Yang kiri 30, yang kanan 15. Silakan langsung screenshot kirim ke WhatsApp untuk Mammillaria benecke. Oke, selanjutnya kita punya Mammillaria foburnensis, guys. Dia memiliki duri warna silver, kemudian di bagian pangkal durinya ada bulu-bulunya ya. Tanaman ini berasal dari Guatemala, kawan-kawan. Nah, ini harganya special price Rp20.000 aja. Biasanya Rp30.000, kawan-kawan. Ini special price untuk yang edisi Maret. Kita jual lebih murah ya. Stoknya cuma ada 4 yang ukuran segini. Langsung menuju WhatsApp ya, kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita punya si finger cactus atau Mammillaria longi mama, kawan-kawan ya. Ini adalah salah satu kaktus endemik Meksiko. Dia di alam, di habitat alaminya sudah vulnerable statusnya, udah rentan atau rawan punah ya. Ini cuma jangan khawatir, di nursery cukup umum untuk jenis ini. Ini harganya Rp20.000 untuk Mammillaria longi mama di pot 8 cm ya. Rp20.000 untuk tanaman vulnerable di pot 8 cm. Silakan langsung screenshot kirim ke WhatsApp. Stoknya ada 5 PCS. Selanjutnya kita punya Mammillaria fetula subspesies gracilis. Ini juga tanaman dari Querétaro, Meksiko, kawan-kawan. Nah, ini jenis kaktus yang kecil ya ukurannya, small kaktus dengan warna bunga putih seperti pada video ini. Nah, tanaman ini memiliki warna putih ya, kawan-kawan. Setiap areol ditumbuhi duri-duri putih yang menyamping serta satu duri panjang yang agak keras. Nah, ini tanamannya yang di ukuran ini, potnya ukuran 8 cm ya, yang gede itu Rp30.000, yang kecil ini Rp20.000, kawan-kawan. Ini perbandingannya ya. Ini tidak dikirim beserta potnya, soalnya potnya lebih mahal. Nah, ini harganya Rp30.000 untuk Mammillaria fetula subspesies gracilis ya. Nih, kalau dari atas cakep banget, kawan-kawan. Layak untuk dikoleksi, ini jenis Mammillaria yang cocok buat dikoleksi. Small plant, sangat indah sekali. Selanjutnya ada Mammillaria albilanata, kawan-kawan. Klam kaktus ya. Ini juga endemik Meksiko. Nah, ini juga tanaman koleksi, kawan-kawan. Bunganya bagus banget ini kalau udah gede. Nanti tak kasih insert foto gedenya ya. Nah, tanaman ini berada di pot 8 cm. Harganya Rp30.000. Stoknya cuma ada 4 ya, kawan-kawan. Ini stoknya cuma 4. Harga Rp30.000 untuk albilanata pot 8 cm. Kemudian kita punya Mammillaria geminispina ya. Mammillaria geminispina ini umumnya klaster. Tanaman ini juga berasal dari Meksiko Tengah. Nah, tanaman ini memiliki bulu-bulu putih yang sangat cantik membentuk klaster ya. Harganya dia Rp25.000 untuk pot 8 cm Mammillaria geminispina ini ya, kawan-kawan. Selanjutnya kita punya Mammillaria plumosa atau kaktus bulu wol ya. Ini habitatnya juga di Meksiko, Coahuila, Meksiko. Nah, ini tanamannya di pot 8 cm, kawan-kawan. Harganya Rp50.000. Plumosa di pot 8 cm, Rp50.000, kawan-kawan. Stoknya ada beberapa, ada 6 ada kayaknya stoknya. Nah, ini ada beberapa varian ukuran ya. Yang ini Rp50.000 di pot 8 cm. Ada Rp200.000 di pot 12 cm, klaster banyak kanakan, plumosa juga. Yang ini Rp500.000, Big Mama plumosa, gede banget pot 12. Ini anakannya udah nggak kehitung, kawan-kawan. Pol gedenya. Ini Rp500.000 untuk Mammillaria plumosa segede ini. Selanjutnya ada Mammillaria carmenae rubrispina, kawan-kawan. Mammillaria carmenae ini masih dari Meksiko ya. Ini harganya Rp40.000 aja di pot 8 cm, kawan-kawan. Langsung menuju WhatsApp ya.
ada 4. Kemudian ada Mammillaria nivosa ya. Mammillaria nivosa. Ini 5 sentian kawan-kawan, harganya 20.000. Nanti ada yang gede. Yang ini 20.000 aja, Mammillaria nivosa. Warna durinya golden kawan-kawan, ini cakep banget. Bulunya putih cetar sama duri golden. Langsung menuju asal. Mammillaria nivosa ini originnya atau berasal dari Karibia kawan-kawan ya. Ini ada yang ukurannya gede di pot 12 cm. Ya kira-kira tanamannya ini 9 sentian. Ini harganya 100.000 aja kawan-kawan. Ini harganya 100.000 aja. Dia udah klaster bawa anak ya. Mammillaria nivosa warnanya golden ya. Ini di pot 12 cm. Udah bawa anak banyak. 100.000 kawan-kawan. Selanjutnya ada Mammillaria dari Meksiko Utara ya. Mammillaria compressa kawan-kawan. Ini cukup gede di pot 10 cm kawan-kawan. Tanamannya nih. Dia di ketiaknya ada bulu-bulunya dan durinya kayak gini nih. Bentuknya cakep banget ya. Nah, ini gedenya klaster gede banget. Ini tangan saya nih, coba berarti bandingkan. Ini kalau gede seukuran ini kawan-kawan ya. Nah, ini versi 50.000-nya kawan-kawan. Mammillaria compressa 50.000. Selanjutnya ada Mammillaria bokasana kawan-kawan. Tanaman ini berasal dari Meksiko juga. Dia memiliki status konservasi di IUCN itu list concern kawan-kawan. Nah, ini tanamannya membentuk diselimuti bulu dengan duri-duri coklat mencuat kecil ya, membentuk pancing ya. Ini bunganya kayak gini nih. Ini pot 8 cm ya, harganya 50.000 untuk Mammillaria bokasana. Oke, selanjutnya kita punya Mammillaria swingle. Ini saya ngerawat lama banget ya tanaman ini kawan-kawan. Cuman baru tahu ID-nya setelah tanamannya berbunga. Jadi udah hampir 2 atau 3 tahun gitu ngerawat. Ketika dia bunga baru kita tahu bahwa dia adalah spesiesnya swingle ya. Tanaman ini juga dari Sonora, Meksiko. Nah, ini harganya 30.000 untuk pot 8 cm yang udah klaster gini ya. Tanamannya udah klaster indukan kawan-kawan ini. Stoknya cuma 3 seperti pada gambar di belakang itu. Cuma ada 3. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp kawan-kawan ya. Oke, kita masih punya 2 stok Mammillaria hahniana ya. Ini dia pot 8 cm ya ini kawan-kawan. Ini Mammillaria hahniana satuannya 50.000. 50.000 per pot ya. Mammillaria hahniana di pot 8 cm. Oke, kita masih punya stok Mammillaria terakhir ini. Mammillaria duri merah yang sampai saat ini saya nggak tahu namanya ya. Dia di pot 8 cm gini. Harganya 20.000 aja kawan-kawan satuan ya. Ini stoknya cuma ada 4. Ini durinya merah nih. Durinya merah. Oke, selanjutnya kita punya golden barrel di pot 10 cm ya kawan-kawan. Golden barrel di pot 10 cm ini harganya 40.000. Ini masih kecil ya, gedenya kayak gini nih. Nih, tak jejer ke. Nah, gedenya kayak gini ya. Golden barrel ini 40.000 di pot 10 cm kawan-kawan. Kemudian kita punya Astropitum. Yang ini super kabuto ya jenisnya. Ini di pot 5 cm harganya 30.000 kawan-kawan. Astropitum di pot 5 cm harganya 30.000. Untuk stoknya ini dia di belakang kawan-kawan. Nah, ini stoknya. Akan saya videokan dari atas. Silakan kalian tinggal di centang ya. Yang dipilih ini harganya sama satuan 30.000-an kawan-kawan. Tinggal pilih ya, Astropitum astrias. Kemudian ada juga Astro yang paket ya. Paket ini ada yang 9 piece, ini dia 9 PCS. Yang ini juga 9 PCS. Ini ada yang super kabuto, ada yang kabuto, ada yang nudum. Ini malah lebih banyak lagi. 12 PCS ya ini. Yang ini 11 PCS. Ini harganya satu potnya 150.000 kawan-kawan. Silakan dipilih di antara 4 pot ini yang diinginkan ya, tinggal di screenshot kirim ke WhatsApp. Selanjutnya kita punya Morning Glory kawan-kawan. Ini di pot 5 cm juga ya, udah cukup gede, variegatanya rata. Ini 75.000 aja kawan-kawan.
gercep langsung screenshot kirim ke WhatsApp ya, 75.000 untuk Morning Glory segede dan sekeren ini. Kemudian ini ada seedling atau LB var dari biji ya. Ini ukuran pot 5 cm, cakep banget variegatanya rata ini. Nih kawan-kawan, ini harganya 50.000 aja. Ini gede ya. Udah gede murah, harganya 50.000 aja. Ini spesial Maret, pokoknya wis murah-murah semuanya wis. Ini dari atas ya. Tuh. Cakep. Yang ini versi kuning atau yellow ya. Versi kuningnya harganya sama aja 50.000 yang ini. Ini pot 5 cm ya. Ini cukup gede ukurannya kawan-kawan. Ini nanti untuk ukuran kita taruh di teks ya. Untuk ukuran dan harga kita taruh di teks. Ini yang penting visualnya kawan-kawan lihat dulu. Ini harganya 50.000 ya. Nanti tak tambahin teks terkait nama sama harganya ya. Ini yang ketiga, yang dari biji Miha variegata yellow ini. Miha ini variegatanya kuning kawan. Bagus banget coraknya. Bisa dilihat nih coraknya keren banget. Loh, mulus ya. Ini 50.000 juga. Gas pokoknya cepet-cepetan. Yang ini LB kawan-kawan. LB var kuning ke oranye ya. Ini 75.000 di per 5 cm ya. Ini bagus banget, ini 75.000 murah banget ya kan. Oke. Visualnya wah cakep pol pokoknya kawan-kawan. Nih, bisa diperhatikan dengan baik ya. Untuk harga 75.000, 2,5 tahun loh ngerawatnya ini dari biji kawan-kawan. Nah, yang ini Miha var, coraknya jos juga. Ini pot 5 cm ya. Dari biji, 2,5 tahun ngerawatnya ini, guys. 75.000 juga yang ini. Tak tunjukin dari atasnya, cakep banget ini. Calon ya. Ini gedenya cakep. Silakan yang belum punya koleksi Miha warna langsung screenshot kirim ke gambar, kirim ke WhatsApp. Harganya cuma 75.000. Selanjutnya kita punya T series ya. Kali ini ada T Lux kawan-kawan. Ini T Lux Orion ya. Jadi memang T Lux ini dia ukurannya di pot 5 cm ya. Cukup gede kawan-kawan. Harganya murah, kali ini saya ngeluarin 10 PCS. Harganya per PCS-nya 75.000. Ini satuan 75.000 ya kawan-kawan. Silahkan langsung di screenshot di deal aja, kirim ke kolom komentar. Nih warna pink ungunya mantap banget kawan-kawan. Tegas banget. Coraknya juara lah pokoknya ini kawan-kawan. Ini cukup gede ya, ini pot 5 cm ya. Ini ukurannya 3 cm-an ini. Cakep. Ini dia kawan-kawan stoknya ya. Untuk Telux banyak banget stoknya. Ada 10 ini ya. 10 kalau enggak 12 ini. Ya kawan-kawan bisa langsung WA aja nanti biar difotokan. Kawan-kawan tinggal milih aja dari foto yang dikirimkan oleh admin ya. Nah, masih di T series, ini ada T-Rex ya. T-Rex. Gimno T-Rex. Nah, ini lihat kulitnya kayak kulit dinosaurus ya. Makanya namanya Gimno Calcium T-Rex. Ini harganya sama saja, 75.000 guys. Murah pol, stoknya ada 4 ya. Gede ya, ini di pot 5 cm ya. Pot 5 cm. Noh, bulu-bulunya juga oke banget. Ini dia tampak atasnya kawan-kawan. Cuakep banget, ngotot. Warnanya juga ungu, hijau, walah perpaduannya pokoknya istimewa ya. Untuk 75.000 ini murah banget. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp ya. Masih di T series kita punya Crazy Diamond, guys. Crazy Diamond ini di pot 5 cm ya. Harganya 100.000 untuk Crazy Diamond segede ini kawan-kawan. Ini stoknya ada 2 ya untuk Crazy Diamondnya. Ini dia tampak atasnya kawan-kawan Crazy Diamond. Warnanya cakep banget. Ini pinknya belum muncul ya. Nanti kalau pinknya muncul perpaduan pink hijaunya keren sekali.
Ini masih jarang-jarang juga yang punya untuk Crazy Diamond ini. Nah ini kawan-kawan, silakan ditengok ya, ukurannya cukup gede ya. Kita selingi dengan Gymnus Species ya. Ini stoknya cuma satu, Gymnus Zygare di pot 5 cm. Ini 50.000 aja. Lihat durinya suangar banget kawan-kawan. Ini di pot 5 cm ya. Harganya murah pol, 50.000, stoknya cuma satu. Ini yang cepat aja yang dapat, yang enggak dapat ya mohon maaf, nunggu agak lama lagi, stoknya ada lagi, nunggu gede. Kemudian ada Obregonia denegri. Ini hasil seedling, hasil semai biji dari kebun Arizona sendiri ya. Ini harganya 100.000 di pot 8 cm. Ini dia tampilan bagian atasnya. Ada daun kering dikit itu ya, cuman aman. Ada duri pertumbuhan yang warnanya seger banget, artinya akarnya jalan dengan baik ya. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp kawan-kawan. Selanjutnya ada Astropitum myriostigma, satu pot, pot 8 cm isi 2 tanaman, 75.000. Stoknya cuman 2 pot ya. Ini seedling, hasil semai biji dari kebun Arizona sendiri. Ini ribsnya masing-masing 4 ya. Ini dia tampilan bagian atasnya kawan-kawan. Bisa dibandingkan dengan ukuran pot 8 cm ya. Nih. Ini 2 piece 75.000 kawan-kawan. Stoknya cuma 2 pot. Selanjutnya kita punya Miha Fukuryu ya. Ini Miha Fukuryu Thailand cultivar. Dia 6 ribs ya, variegatanya kuning. Bagus banget ini kawan-kawan, harganya 75.000. Nah, ini dia tampilan atasnya, bagus banget. Ini di pot 8 cm ya. Ukuran tanamannya itu 4 cm kawan-kawan. Silakan langsung di screenshot, kirim ke WhatsApp untuk 75.000 ya, Fukuryu variegata kuning. Kemudian ada Gymno Dartmaul ya. Gymno Dartmaul ukuran 4,5 cm ini bentangannya. Ini cukup gede, variegatanya rata. Harganya 75.000 juga. Silakan langsung screenshot kirim ke WhatsApp ya. Ini dulu induknya beli dari Thailand juga kawan-kawan. Nah ini Gymno Dartmaul ya. Ini contoh gedenya kawan-kawan. Dartmaul variegatanya jadi merah gini, nyala ketika udah gede ya, Dartmaul. Selanjutnya kita punya Starfire ya, 3,2 cm kawan-kawan. Ini harganya 50.000 untuk Starfire 3,2 cm ya. Nah ini dia tampak atasnya, 3,2 cm 50.000, murah pol ini. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp kawan-kawan. Yang ini masih Starfire ya. Ini 4 cm. Ukuran 4 cm. Harganya 90.000 kawan-kawan. 90.000 untuk Starfire 4 cm, murah pol banget murai. Ini tampak atasnya ya. Variegatanya oke punya. Ini calon indukan berbakat. 4 cm loh. 90.000 murah pol ini, langsung screenshot kirim ke WhatsApp. Oke, kemudian kita punya Old Man atau Cephalocereus senilis. Ini adalah spesies endemik Meksiko juga guys. Nah ini stoknya yang tinggi-tinggi ini 4 piece ya. Satunya 150.000. Ini gede ya, ini yang paling kiri di pot 12, tingginya berarti 13 cm. Bentar saya ukur, saya kasih tag aja nanti ya untuk ukuran tingginya. Cuma ini udah gede, ini dari biji kawan-kawan. Jadi bagus banget buat koleksi, tingginya bisa mencapai 15 meter loh ini. Ini buat kolumnaran yang sangat indah sekali. Kemudian kita punya Euphorbia francoisi. Ini bentangnya 10-an cm lebih ya. Ini dari biji kawan-kawan, harganya 40.000 satuan. Ini, nah udah mulai berbunga ya, ini udah usia berbunga. Ini hampir 3 tahun dirawat. Kawan-kawan bisa langsung screenshot kirim ke WhatsApp. Ada yang coraknya hijau gini, silver daunnya, ada yang merah coklat gini ya. Tinggal WhatsApp, nanti kita fotokan stoknya. Masih di Euphorbia kita punya Cylindrifolia. Ini pot 8 cm ya, gede ya, pot 8 cm. Ini 20.000 aja, murah pol wis. Cylindrifolia 20.000 di pot 8 cm. Yang gede di pot 10 cm ini 50.000 kawan-kawan.
bisa langsung di screenshot kirim ke WhatsApp. Selanjutnya kita punya Euphorbia dekari. Yang tadi silindrifolia, daunnya mulus ya, lurus ya. Yang ini keriting daunnya kawan-kawan nih. Ini pot 8 cm, harganya Rp30.000 ya. Untuk Euphorbia dekari pot 8 cm full. Kemudian kita punya Pahipodium saundersi. Ini tanaman kodek ya. Ini dari biji Pahipodium saundersi. Yang ini harganya Rp30.000 di pot 8 cm. Yang ini yang gede Rp50.000 di pot 8 cm juga. Dia udah gendut ya yang Rp50.000, udah lebih gede. Langsung screenshot aja kawan-kawan, kirim ke WhatsApp. Ini usia 1,5 tahun kira-kira dari semai biji ya. Ini stoknya ada beberapa. Kemudian kita punya Euphorbia nuti kawan-kawan ya. Euphorbia nuti ini di pot yogap. Ini Rp30.000 aja kawan-kawan, gede banget ini. Sudah di pot yogap segede ini. Nah, cocok buat koleksi, buat tanaman gantung juga bisa ini. Udah lumayan gede kodeknya juga. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp ya, Euphorbia nuti. Kemudian ada Euphorbia pulvinata. Ini size kecil ya, di pot 8 cm. Ini Rp15.000 aja kawan-kawan, stoknya ada 5. Pulvinata di pot 8 cm Rp15.000. Ada 5 PCS. Kemudian kita punya Dorstenia crispa ya, guys. Crispa itu daunnya lancip gini. Nah, ini di pot 8 cm ya, harganya Rp15.000 aja guys. Ini gedenya kayak ini nih. Ini lumayan gede, belum gede banget tapi udah lumayan gede ya yang belakang ini. Nah, ini crispa kecilnya ini. Kemudian ada Dorstenia futida yang daun bulat ya. Ini dari indukan variegata kawan-kawan. Harganya tak samakan aja ini. Rp15.000 aja. Ini udah berbunga ya. Dorstenia futida di pot 8 cm Rp15.000. Nah, ini yang harganya lumayan ya. Dorstenia lancifolia di pot 8 cm. Ini udah menghasilkan biji, ini bijinya banyak banget ya. Dorstenia lancifolia di pot 8 cm ini Rp100.000 kawan-kawan. Untuk lancifolia di pot 8 cm udah menghasilkan biji. Yang ini Dorstenia hurwoodi ya, guys. Hurwoodi hybrid ya ini. Ini juga Rp100.000 di pot 8 cm ukurannya segini. Silahkan yang minat langsung screenshot kirim ke WhatsApp. Ini masih jarang-jarang ya. Kemudian kita punya Haworthia ya, tipe tower ya. Dia tipenya kecil meninggi. Ini di pot 8 cm ya. Ini harganya Rp30.000 untuk Haworthia tower type ya. Ini Rp30.000 kawan-kawan. Kemudian ada Haworthia kefir dirtensis. Ini coraknya bagus banget ya, hijau pekat, kemudian ada totol-totol putihnya dan rapet banget ya. Ini harganya juga Rp30.000 kawan-kawan untuk Haworthia kefir dirtensis. Kemudian ada blue cactus, Myrtillocactus cultivar elite nih guys, nih tangan saya ya, tinggi banget ini. Ini dia. Nah, warnanya biru, dia tinggi, ini di pot 10 cm kawan-kawan, tinggi banget. Bisa dicacah buat indukan, bisa buat kolumnaran, bisa 15 meteran tingginya ini. Harganya Rp40.000 kawan-kawan. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp ya untuk CV Elite normal form ini. Bagus banget biru. Nah, yang ini Myrtillocactus geometrisan ya. Beda dengan yang CV Elite tadi. Ini juga tinggi pol. Nih. Aduh, tangan saya ya. Pol tinggi ini. Ini Rp50.000 guys. Tinggi banget ini. Ini buat kolumnaran bisa gede banget ya. Ditaruh di depan rumah, warnanya biru nggak hijau. Ini sampingnya kanan ada jasperti warnanya hijau, yang umumnya kaktus hijau, yang ini biru. Yang ini Harisia jasperti guys. Harisia jasperti sejengkal tangan juga, ini tinggi juga. Ini Rp25.000 aja Harisia jasperti ya. Buat grafting bisa, buat koleksian juga boleh. Kemudian ada Passicereus springle guys. Passicereus springle ini bagus banget ya. Lihat durinya sama bulu-bulunya. Ini kaktus kolumnar juga, tinggi dia guys. Warnanya durinya putih, bagus banget. Untuk harganya, yang kiri ini di pot 8 cm ini kawan-kawan, ini Rp20.000 ya. Yang ini sampingnya Rp30.000. Ini ukuran bedanya ya. Gede ukuran gedenya, silahkan dibandingkan sendiri. Langsung ke WA, nanti kita kirimkan mau yang harga 20 atau 30.000.
Kemudian ada Mirtillo CV Elite yang Cristata, kawan-kawan. Ini di pot 8 cm ya. Yang ini 40.000 aja, kawan-kawan. Ini 40.000, kawan-kawan, segini ya. Nah, yang mau agak gedean ini 50.000 aja. Wes gede ini pol lagi 50.000 ya. Nah, perbandingannya nih, tak jejer ke. Yang kiri 40, yang kanan 50. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp. Masih di kaktus kolumnar, kita ada Acanthocereus tetragonus. Ini kaktus kolumnar, cuman bentuk candi ya, guys. Ini 15.000 aja, guys. Cuman sayang stoknya tinggal 3 ya. 15.000 stoknya ada 3. Langsung screenshot kirim ke WA. Pot ukuran 8 cm ini. Kemudian kita ada Cleistocactus atau si ekor tupai ya, kawan-kawan. Nah, Cleistocactus ini ada yang warnanya kuning ini, ada yang warnanya merah, kawan-kawan. Nih, harganya murah pol, 15.000 wis, 15.000 wis. 15.000 satuan ya. Ini ukurannya nih tak pegang. Noh, gede kan ya? Nah, gede banget. 15.000-an aja. Ben habis ini stoknya enggak banyak soalnya. Kita juga punya edit Colea Grandis atau Persian Carpet Flower nih, guys. Ini bunga terindah menurut saya untuk Asepliat ya. Ini bunganya bagus banget. Harganya 30.000 aja di pot 8 cm, kawan-kawan ini. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp. Stoknya 3 nih di belakang tuh. Kemudian kita punya Euphorbia Ellen Becky nih, kawan-kawan. Ini cukup tinggi ya di pot 8 cm ini ukurannya. Duh, kalau dijauhkan blur. Ini 30.000 aja untuk Ellen Becky segede ini. Ini jarang-jarang juga, kawan-kawan. Nih. 30.000 untuk Euphorbia Ellen Becky segede ini. Kemudian kita punya Euphorbia Greenway ya. Warna batangnya abu-abu dengan corak silver bagian tengah, durinya coklat, kawan-kawan. Waduh, ini 20.000 aja di pot 8 cm, tinggi ya ini. Di pot 8 cm ini. Ini dia. Cakep banget coraknya. Tinggi ya. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp, kawan-kawan. Ini kalau cluster bagus banget ini. Kemudian ada Euphorbia cultivar sunrise nih, guys. Nih coraknya nih bagus banget kayak pendaran cahaya matahari. Makanya namanya Euphorbia CV sunrise ya. Ini 30.000 aja pol murai. Wes, pol 8 cm ya ini. 30.000 aja, kawan-kawan. Kemudian kita punya Euphorbia aeruginosa si red spin ya, durinya merah. Tuh lihat coraknya, warnanya abu-abu, kemudian ada yang kayak ada duri yang nempel gitu ya di badannya. Ini harganya 20.000, kawan-kawan. Di pot 8 cm ya, udah cabang-cabang gini 20.000. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp, kawan-kawan. Kita juga punya Euphorbia yang unik lagi, Euphorbia bayonensis, kawan-kawan. Ini dia. Ini di pot 8 cm ya. Harganya 20.000 juga, kawan-kawan. Nah, ini dia. Unik banget ya bentuknya ya. Ini kalau klaster bagus banget ini. Saya nggak punya klasternya karena saya potongin terus buat indukan, kawan-kawan. Ini cakep. Silahkan dikoleksi, kawan-kawan. Kemudian kita punya Euphorbia heterochroma, guys. Heterochroma nih tanpa duri ya dia. Heterochroma. Ini harganya 10.000-an aja, guys. Murah pol. 10.000 heterochroma di pot 8 cm. Nah, ini dia. Heterochroma di pot 8 cm 10.000. Pol murah. Kemudian kita punya Euphorbia pseudocactus. Coba lihat tulangnya zigzag dengan duri yang sangat garang sekali, kawan-kawan. Nah, Euphorbia pseudocactus ini juga masih koleksian ya. Ini harganya 50.000 untuk tanaman segede ini, kawan-kawan. Ini dia, di pot 8 cm ya ini. Nah, ini ukurannya segini, panjang banget. Ini tangan saya nih. 50.000 untuk pseudocactus, Euphorbia pseudocactus gede ini. Nah, ini yang terakhir untuk Euphorbia, ada Euphorbia valida di pot 8 cm ya. Harganya 50.000. Ini nama lengkapnya Euphorbia meloformis subspecies valida. Ini Euphorbia yang bentuknya globular ya, guys. Harganya 50.000, guys. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp. Kali ini Sansevieria hybrid ya. Ini ada Royal Crown X Bali. Daunnya tebal. Tuh lihat, ada list merahnya. Bagus banget ini, kawan-kawan, buat koleksi ya.
ini hybrid. Ini saya punya dua pot, yang satu pot tak jual ini. Ukurannya sama, harganya Rp50.000 kawan-kawan, Royal Crown X Bali ya. Kemudian ada Sanse Hybrid Cordova ya kawan-kawan. Ini harganya Rp40.000, yang ini gede banget ya. Yang ini Rp15.000 aja. Ini stoknya 3, yang kecil, yang gede stoknya 2. Ini 40, yang ini 15 aja. Ini gedenya kayak ini kawan-kawan. Nih, Cordova ya. Gedenya bagus banget, coraknya nyala banget. Nih, gedenya. Keren banget pokoknya. Kemudian ada Sanse Hybrid Sweet Celery kawan-kawan. Ini anak induk ya, bukan dari stack down ya. Ini contoh gedenya kayak gini. Hybrid Sweet Celery kawan-kawan. Nih. Ini harganya Rp40.000 juga. Ukurannya 8 cm lebih ya, 10 cm lah ini. Sweet Celery. Yang ini Hybrid Sengkuni, cuman ada satu kawan-kawan ya, Rp50.000. Hybrid Sengkuni. Ini contoh gedenya di belakang. Hybrid Sengkuni. Ini kecilnya Rp50.000, cuman ada satu ya, anakan. Ini anakan dari indukan ini. Kemudian ada Sansevieria Lafranos Variegata kawan-kawan. Rp40.000 aja ini. Ini Variegata ya. Variegatanya tembus ya. Atas bawah Variegata ini. Ini pot 8 cm ya. Ini Rp40.000. Yang ini Blue Leaf Variegata, istimewa banget. Yang ini satunya kemarin tak bawa ke kontes ya kawan-kawan. Ini Variegatanya istimewa Blue Leaf ya. Ini Rp100.000 ya. Ini di pot 8 cm juga, cuman gede banget ini bentangnya. Mungkin 13-an cm ya. Ini Variegatanya mewah. Rp100.000. Kemudian ada Hybrid Kasih kawan-kawan. Ini Rp40.000 ya. Ini udah gede ya. Daunnya udah banyak. Ini contoh performa gedenya di belakangnya. Warnanya silver, keren banget. Nah, ini yang dijual yang Rp40.000 ini ya. Murah pol pokoknya, Hybrid Kasih. Ini Sansevieria Hybrid Laila namanya kawan-kawan. Hybrid Laila. Ini Rp30.000 aja, pot 8 cm ya. Nih, listnya, bentuk daunnya, warna silvernya oke banget. Laila Joss pokoknya. Yang ini Hybrid Cinta namanya kawan-kawan. Nah, cross bendingnya bisa dilihat, garis-garisnya tegas banget ya. Warnanya silver dengan cross bending yang sangat mantap sekali. Ini Rp40.000 juga, Hybrid Cinta. Ini Hybrid Tower ya. Harganya Rp30.000 ini Hybrid Tower. Warnanya yang hijaunya mantap banget dengan list yang sangat tegas. Ini contoh gedenya di belakang nih. Bagus banget. Dia kecil size-nya cuman tinggi ya. Hybrid Tower namanya. Joss. Ini Hybrid Selomita Rp20.000 aja kawan-kawan. Selomita ini ada 3 piece ya. Hybrid Selomita Rp20.000. Kemudian ada Boncel Silver Cross ya. Ini Rp25.000. Boncel Silver Cross, warnanya silver. Cross bendingnya ini, garisnya di daun ini tegas banget. Ini gedenya mantap pokoknya kawan-kawan. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp ya. Ini Hybrid Agata kawan-kawan. Agata, nanti tak carikan contoh gedenya di Google ya. Ini masih jarang-jarang juga Agata. Ini anak induk ya kawan-kawan, dari indukan. Ini Rp50.000 Agata. Bagus banget ini gedenya. Yang ini Sanse Hybrid juga. Dia terkenal kecil. Boncel Nyuklun kawan-kawan namanya. Ini kecil banget kan. Di pot 8 cm ini jari saya ya. Ini harganya Rp25.000 aja. Nah, ini contoh indukannya kawan-kawan. Dia segini pun nih, udah beranak coba. Kecil-kecil jadi small plant ya. Nih. Dan yang terakhir kawan-kawan, Hybrid Marsa ini. Hybrid Marsa di pot 8 cm Rp20.000 aja kawan-kawan. Hybrid Marsa stoknya 6. Stoknya ada 6 ya. Rp20.000-an aja Hybrid Marsa. Oke kawan-kawan, itu dulu ya informasi terkait 85 jenis tanaman beserta harganya dari Arizona. Untuk pemesanan silakan langsung menuju WhatsApp yang tertera di judul maupun deskripsi. Untuk yang mau datang silakan langsung ke Maps Arizona Nursery. Sekiranya itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.